Ngaleneng sorotan Lione, dicanangke dari bangunan cagar budaya lan wes direvitalisasi, kawasan Kota Lama Semarang dino Seloso esok resmi ora ento dilewati karo kendaraan abot. Hal kui mergo kendaraan abot seng lewat ruas dalan Kota Lama iso ngakibatke kerusakan bangunan. Pelarangan kendaraan abot lewat neng kawasan Kota Lama Semarang ditegaskan lewat pemasangan rambu larangan kendaraan abot neng ujung talan Lejen Suprapto, Semarang Tengah, yang dilakukan karo petugas Dinas Perhubungan Kota Semarang lan Satlantas Polrestabes Semarang. Pemasangan rambu iki dadi tindak lanjut saka upayane pemerintah Kota Semarang kanggo ngurangi risiko kerusakan gedung neng kawasan Kota Lama. Hal kuwi mergo kendaraan abot sing permuatan iso mengaruhi kondisi gedung sing tuwa sing ono ning kawasan Kota Lama Semarang. Hari ini kami memasang rambu dari BPD, memasang rambu-rambu larangan ini. Walaupun sudah kami pasang, sifatnya adalah sosialisasi. Karena sosialisasi sifatnya, ya sosialisasi. Karena tujuan kita nanti ke depan adalah bahwa ruang Kota Lama adalah ruang positif. Jadi diawali dengan muatan berat dan KPM yang tidak berizin memang dilarang untuk masuk. Dari muatan berat masuk melintas jalan daerah Kota Lama. Penindakannya adalah jelas, SOP polisi adalah jelas, jika memang melanggar dan memang tidak berizin dan masuk ke lokasi yang memang dilarang, ya pasti secara faktor memang kita lakukan penilangan. Walaupun sebetulnya di awal ini bagian dari sosialisasi kita sudah kita laksanakan. Ya, demikian. Satu upaya kita mengurangi kendaraan berat yang melintas di Kota Lama, khususnya di Jalan Lejen Suprapto. Jadi memang ini kita saring dari ujung utara itu di Simpang Polder Tawang, kemudian yang ujung timur ini di Simpang Sayangan, satu lagi di Simpang Tubaan. Jadi tujuan kita, bis maupun truk ini mereka melingkar itu, yang dari arah sana mau ke Pemuda itu melingkar dan menghindari jalan Lejen Suprapto atau Kota Lama. Pemasangan rambu larangan lewat sing ono neng telu titik lokasi yaitu Simpang Talan Sayangan, Simpang Polder Tawang, lan Simpang Kawasan Bubaan, dadi upaya kanggo minimalisir kerusakan gedung mergo kendaraan abot sing lewat. Mergo kendaraan abot sing bermuatan iso nimbulke getaran lan akibate gedung-gedung tuwo iso rusak. Heri Widodo, Kutane Dewe, Semarang.